supaya media itu bisa menjembatani sebuah informasi ke masyarakat itu, memberitakan benar-benar adalah informasi yang seharusnya memang didapatkan. Kalau memang mau membuat berita itu supaya laku, supaya menarik, tidak harus terkadang kala nih, mohon maaf, memutarkan sebuah fakta bahwa berita itu dihiperbola lah, ditambahi. Tapi mungkin kita lebih kepada bahwa media ini adalah jembatan utama untuk mengedukasi masyarakat tentang seluruh situasi yang ada di lingkungan kita. Perintahan, baik itu informasi dari keamanan. Jadi media ini bisa menjadi media perantara yang paling efektif untuk mengedukasi masyarakat. Siap. Pertama ini ya kalau saya baca sudah ya tidak terlalu seperti itu sih, masih balance lah, masih balance beritanya. Mungkin lebih ditingkatkan lagi, lebih banyak edukasi ke masyarakat dari berita. Karena dari berita ini masyarakat akan membaca seperti apa lingkungannya, sosialnya itu seperti apa perkembangannya, diketahui dari media. Okay.